Halo semuanya, selamat datang di channel Fixer ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen coba review skin premiumnya dari kapal CN Type 05B yang akan rilis Battle Pass nanti teman-temannya di tanggal 1 bulan 2 ya, bentar lagi cuy. Ini dia skinnya, menurut gue ini skin naga keren banget teman-temannya. Itu kalian bisa lihat tuh, ada animasi-animasinya. Kemungkinan ini masuk ke premium ya, tersedia di Battle Pass Naga Gio, bener ya. Dan lah kayaknya langsung aja di sini kita cobain skinnya di mode online aja ya guys sih, karena kan udah bisa main mode online. Mungkin kalian udah pada update gitu kan, gimana menurut kalian, apakah kalian merasakan sensasi update terbaru kali ini gitu kan. Wih gila guys skinnya guys, gue suka sama skinnya tuh. Wih membara-membara gitu teman-teman ya, tuh tuh keren banget guys. Ini skin menurut gue worth it banget ya. Dari mulai skin gratis, premium, VIP, semua mantap-mantap. Paling mantap sih ya skin gratisan sama yang premium ya. Kalau yang VIP aku kurang suka guys, kayak ada elemen-elemen gitu ya. Tapi mungkin ada yang suka gitu. Ini lawannya Nacang. Ini kalau di skinnya di map gelap itu kelihatan banget naganya guys ya. Enggak tuh. Wah ini worth it banget guys. Worth it buat didapatkan gitu. Mana musuhnya coy? Ini kita pakai build haram guys, santai aja. Oh gila itu sortik. Main maju-maju aja ya dia. Tim gue nggak ada kapal itu ya, oh pantes. Ah ada cayo. Oh tank 2000. Arah kemana guys, ini aja guys. Oke arah ke sini deh. Helikopter keluarin. Karena ada musuh. Oh ada kapal selam ya. Agak susah guys, ada kapal selam guys. Mau nggak mau kita coba menghindari kapal selam dulu aja. Saya salah tekan. Menggomi guys. Hai, salah banget. Wah bahaya guys, bahaya. Tar. Kita cari posisi dulu guys. Pon ini nih. Wah meninggal sih guys. Gila guys. Dulu enak banget teman-temannya, mantep bre kapalnya bre. Nah, ini kalau ketemu Uria kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ya kita nggak bawa peluncur granat itu loh. Wah ini pertarungan epic banget teman-temannya, karena Glass Go sama kapal baru ini tuh udahnya anti flare semua guys. Aduh nabrak, sorry bang. Wah bang, jangan main nabrak bang. Santai guys, darah gue masih full ya. Helikopter gue kayaknya, gak bisa ya. Gue kira helikopternya bawa torpedo guys. Ternyata enggak ya. Ini gak tahu nih gameplaynya kayak gimana guys. Mana dia? Let's go. Mana dia? Mana dia? Oke, let's go lawan. Wah, ini bullnya mantap. Kita lihat ya, mana yang menang ya. Oke. Kayaknya lebih OP kapal ini guys ya, daripada let's go gak sih? Gimana menurut kalian? Apakah kalian berpendapat bahwasanya kapal ini lebih OP daripada Glass Go? Ini sih bullnya sih yang OP guys. Sumpah, peluncur granatnya tuh loh, yang laser guys. Gila. Meninggal guys. Gak nge-kill gua, damage doang guys. Damage doang tinggi guys, tapi gak nge-kill. Meninggal teman-teman ya. Ya lumayan ya. Oke guys. Oke, mari kita coba sekali lagi teman-teman ya, biar agak sedikit panjang lah gameplaynya gitu kan. Nah ini kira-kira kalau di map cerah gitu ya, kayak di Duo Samurai, kalian bisa lihat bentuk skinnya. Kemarin nah nih. Tuh gimana menurut kalian?
kalau di map cerah masih sangat-sangat kelihatan ya. Gue sih lebih suka kalau kakinya itu di map gelap ya, kayak kelihatan banget naganya gitu. Kalau di map cerah sih ya kelihatan, tapi kayak masih kurang membara gitu ya. Kalau gelap kan nggak kayak kelihatan banget baranya ya. Tapi oke lah, cuman nggak gerak-gerak ya naganya ya. Coba kayak gerak-gerak gitu. Mantap. Ngomong apa sih? Pokoknya begitulah. Kalau naganya gerak-gerak mantap gitu. Lawannya di sini. Ada ya, Arto. Ini agak susah sih kalau pakai rudal lontar granat ini. Coba. Ayo. Banyak banget, guys. Apa-apaan itu? Gila, guys. Wah, gua itu nuklir dari mana ya? Gila, langsung setan enggak ada gua. Nuklir dari mana itu, guys? Oh. Tetap benar. Mundur. Oh, asem lah tiba-tiba sekarang bu, guys. Salah posisi teman-teman ya. Ini harus dibantai-bantai dulu helikopter mau tuh nih, guys. Aduh, nggak bisa ngelok. Hah? Aduh, asem lah helikopternya nggak bisa di-lock, guys. Santai. Biar aku tekara, guys. Daripada gue mati gitu kan. Mundur dulu lah. Agak mundur dikit, guys. Bentar, cari aman. Bentar, cari aman dulu. Aduh. Mantap. Mantap, guys. Meninggal pokoknya ya. Nice. GG, guys. Mundur. Itu dia ya, jangan salah, bro. Kapal gratis ini, GG, guys. Sumpah ini kapalnya rata kapal-kapal VIP ya. Wajib punya sih kapalnya, teman-teman. Wajib punya sih. Mantap sih kapalnya. Bentar. Kita isi darah dulu ya. Mantap, guys. Aduh, posisi dari pelontar granatnya agak susah ya. Oke, majuin aja lah, bodo amat sih. Soalnya ada musuh juga depan gua. Masih bisa bertahan, guys. Sayang banget teman-teman ya. Soalnya gue mundur juga kena, maju juga kena. Ya mau nggak gimana lagi gitu. Bertahan juga kena gitu. Soalnya ada kapal ini kapal Tirta. Ya Allah, kalah dong. Kalau gitu gue fokus ngekill kapal tier 2 aja. Hei, ngapain tier 2 di tier 3 gitu. Pakai meriam ini lagi ya, guys. Pakai meriam ini nih tuh. Meriamnya apa? Teraligan. Ya oke lah kira-kira teman-teman ya. Terserah dia ya. Di sini kita dapat 1 juta kill 2. Lumayan. Sudah satu kita lobby, guys. Jadi gimana menurut kalian tentang skin baru ini? Menurut gua ini skin premium worth it banget buat kalian yang pengen top up. Silahkan top up dengan harga 100.000. Kalian bisa mendapatkan satu buah skin premium, cuma nggak dapat skin VIP. Kalau kalian pengen dapatin semuanya ya kalian top up sekitar 200.000-an ya. Makasih semuanya udah mampir. Silahkan tulis pendapat kalian. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.